Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafi Effendi, dikenal sebagai trainer dan motivator muda nomor 1 Indonesia. Saya sekarang berada di Austria, tepat di depan gedung PBB, tempat di mana anak-anak muda dunia memikirkan tentang bagaimana dunia ke depan, bagaimana dunia agar lebih baik, bagaimana akan ada perubahan-perubahan yang merubah atau memimpin peradaban menuju ke dunia yang lebih hebat lagi, yang lebih kuat lagi, yang lebih tangguh lagi. Nah, hari ini saya akan share kepada Anda dua jenis inovasi. Inovasi dibagi menjadi dua, dan ini sejak tahun 97 telah diperkenalkan. Sayangnya kita gak mengerti. Banyak UMKM kita yang tidak paham, dan kawan-kawan kita di Indonesia yang harus belajar banyak lagi tentang inovasi. Globalnya, inovasi itu ada dua. Yang pertama adalah sustained innovation, kemudian yang kedua adalah disruptive innovation. Sustained innovation adalah inovasi yang menguatkan. Jadi ketika ada hal baru yang muncul, hal baru ini mendukung orang-orang lama atau korporasi lama. Contoh misalnya seperti internet yang mendukung perbankan. Mereka bisa bertransaksi secara cepat, membantu layanan. Yang kedua adalah disruptive innovation. Disruptive innovation adalah perubahan yang mengganggu kondisi yang telah ada. Bagaimana Gojek misalnya menggantikan ojek konvensional. Bagaimana ketika Samsung iPhone itu menggantikan Nokia. Dan banyak hal lain yang mendisrupsi satu bisnis atau satu organisasi. Belajar terus inovasi. Saran saya lakukan 3 hal ini. Yang pertama adalah Anda harus peka terhadap perubahan hidup, perubahan dunia, perubahan era digital yang begitu cepat sekali. Yang kedua adalah Anda harus memiliki divisi khusus. Divisi khusus untuk pengembangan produk, jasa, layanan, atau apapun yang bisa memikirkan ke depan seperti apa bisnis Anda. Dan yang ketiga, Anda harus menyiapkan budget khusus untuk pengembangan itu. Ya minimal 10-30% Anda harus keluarkan untuk memperbaiki inovasi yang akan terjadi di masa depan yang bisa membuat bisnis Anda sustain dan bertahan terus. Saya Syafi Effendi dari Win Austria. Sampai ketemu di acara-acara saya di seluruh Indonesia. Sampai ketemu di seminar saya berjudul Success with Millennial Generation. Anda akan belajar tentang 10 cara bagaimana self transformation sehingga Anda bisa menjadi pemuda di atas rata-rata. Kita harus berada di atas masalah kita, di atas diri kita. Karena sesungguhnya musuh terbesar itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Saya Syafi Effendi, terima kasih. Klik link website di bawah ini. Kita berteman, Anda boleh share banyak video saya tentang belajar, tentang bagaimana mengembangkan diri. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun